هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله. Mungkin dari segi benda kita tak boleh nak balik apa-apa, tapi dari segi apa yang Tuhan nak bagi, kita mesti dapat. Jangan kata kita tak dapat apa-apa. Sajalah pergi mengaji daripada duduk rumah pun berkelingan jiran kan, buang masa aja. Pergi mengaji tak, bukan-bukan saja pergi. Pergi ni orang kata ada hadaf, ada benda, ada maksud. Pergi ni dengan bermaksud nak mendengar ayat Allah. Nanti kalau jemaah sekalian mai kuliah, pergi ceramah ke, dalam ceramah tu sampai tak dengar ayat Allah, tak dengar hadis Nabi, maka kena angkat tangan, "Ustaz, kami mai ni nak dengar ayat Allah, mana dia?" Kena dengar ayat Allah, bukan nak dengar lawak. Nak dengar lawak, kita tengok raja lawak. Oh, yang tu gelak ambil pecah perut, jahit pula, gelak pula, pecah pula, jahit pula. Majlis ilmu ni kita nak dengar ayat-ayat Allah. Al-Quran dibaca, diberi penjelasan sampai kita faham. Dibacakan hadis Nabi, dihurai sampai kita faham. Kenapa kita kena buat? Kenapa kita tak boleh buat? Kenapa kita mesti buat? Kenapa kita mesti menjauhi? Ini nama dia majlis ta'lim.